Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Firdaus. Dalam Islam, terdapat beberapa hewan yang memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah kuda. Jadi, di kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana keistimewaan dari penciptaan seekor kuda. Kuda merupakan salah satu hewan yang disayang oleh Rasul. Hal ini dikarenakan karena kuda adalah pendamping dalam berjihad ketika perang melawan orang kafir. Hukum memelihara kuda dalam Islam adalah sunat atau sangat dianjurkan. Terdapat sebuah hadis yang berasal dari Salman Al-Farisi yang dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seorang laki-laki muslim melainkan wajib baginya untuk mempunyai seekor kuda jika ia mampu. Rasul sendiri menganjurkan untuk memelihara kuda dan berlatih untuk berkuda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Tak hanya itu saja, kuda juga banyak disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan keutamaan dari hewan berkaki empat. Itulah mengapa hukum memelihara kuda dalam Islam sangat dianjurkan. Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditampat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Tak hanya memelihara kuda, namun kita juga disunahkan untuk belajar menunggang kuda sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dahulu. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Faruq Ibnu Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari riwayat Ibnu Majah, setiap hal yang melalaikan seorang muslim hukumnya batil kecuali memanah dengan busur, melatih kuda dan canda dengan istri. Al-Minawi dalam kitab Faidul Qadir mencoba mendudukkan aktivitas melatih kuda sebagai usaha untuk memenangkan sebuah peperangan. Yang dimaksud dengan melatih kuda adalah menaikinya, memacunya dengan melakukan perjalanan dengannya, serta mengajari kuda tersebut beberapa hal yang diperlukan. Adapun makna kuda adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk berperang. Dikeluarkan oleh As-Sa'labi dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah ingin menciptakan kuda, maka dia berfirman kepada angin selatan, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari kalian, maka jadikanlah dia sebagai kemuliaan terhadap wali-waliku, kehinaan bagi musuh-musuhku, dan keindahan bagi orang-orang yang taat kepadaku. Angin selatan berkata, ciptakanlah. Lalu diambil satu genggaman dari angin tersebut, maka Allah menciptakan menjadi seekor kuda. Allah berfirman kepadanya, aku ciptakan kamu untuk bangsa Arab, aku jadikan kebaikan selalu tersemat pada ubun-ubunmu, harta rampasan perang terkumpul di pundakmu, aku buat pemilikmu bersikap lemah lembut terhadapmu, dan aku jadikan engkau terbang tanpa sayap, karena larinya yang sangat cepat. Kamu bisa mengejar musuh dan lari dari kepungannya, dan aku jadikan orang-orang yang menunggangmu bertasbih, bertahmid, dan bertahlil kepadaku. Engkau bertasbih ketika mereka bertasbih, engkau bertahlil ketika mereka bertahlil, engkau bertakbir ketika mereka bertakbir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat mendengar tentang penciptaan kuda dan mereka melihatnya. Lalu mereka bertanya, ya Rob, kami adalah malaikatmu yang selalu bertasbih dan bertahmid kepadamu. Maka apa yang kami dapatkan? Maka Allah menciptakan kuda abu-abu untuk mereka dan lehernya seperti leher unta. Ketika Allah menurunkan kuda untuk manusia ke bumi dan kedua kakinya menginjak bumi, maka ia pun langsung meringki, lalu dikatakannya, engkau diberi kebenaran dari binatang lainnya. Aku selalu hinakan dengan ringkikanmu orang-orang musyrik.
Begitu juga para pimpinan mereka, aku penuhi telinga mereka dengan ringkikan-Mu, dan aku masukkan rasa takut di hati-hati mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua benda kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pilihlah dari makhluk-Ku yang engkau mau." Maka Nabi Adam memilih kuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau telah memilih untuk kemuliaan-Mu dan kemuliaan keturunan-Mu. Kekallah selama mereka atau kuda-kuda masih kekal atau masih ada, dan keberkahan-Ku terhadap-Mu dan terhadap mereka selama Aku ciptakan makhluk yang paling Aku cintai dari engkau dan mereka atau kuda." Abu Syekh meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Ad-Dhamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah itu ada pada ubun-ubun kuda. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abdil barrahimallahu berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat terhadap pengutamaan kuda atas hewan-hewan yang lain, karena tidak ada perkataan dari beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit pun semisal perkataan ini sedikit pun selain dari kuda. Sahabat Firdaus, itulah penjelasan singkat mengenai hukum memelihara kuda dalam Islam. Kuda memang merupakan hewan yang begitu istimewa. Semoga hendaknya kita juga mampu mengikuti sunnah Rasul dengan memelihara dan berlatih untuk menunggang kuda. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.